Halo sobat jalan-jalan, jumpa lagi dengan saya Tofir di channel Penunjuk Jalan. Pripun kabare dino iki lur? Baik kan? Semoga kita semua diberi kesehatan dan panjang umur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dari kota Pemalang ke kota Tegal. Di video sebelumnya kita sudah berkeliling di kota Pemalang. Yang belum nonton videonya, silahkan klik tulisan yang muncul di pojok kanan atas. Kita mulai perjalanan dari kota Pemalang, tepatnya di alun-alun kota Pemalang. Kita berjalan ke utara menuju ke arah Jalan Raya Pantura Pemalang Tegal. Depan ada perlintasan kereta api. Tetap berhati-hati ya kawan, lihat kanan dan kiri. Depan kita ada pertigaan. Jika belok ke kanan ke arah Pekalongan, Batang, Kendal, dan Semarang, kita belok ke kiri ke arah Tegal, Brebes, Cirebon, dan Jakarta. Sekarang kita berada di Jalan Nasional 1 atau Jalan Raya Pantura Pemalang Tegal, Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kondisi jalan di jalur ini masih lumayan bagus. Ada beberapa titik yang berlubang, tapi sudah banyak yang sudah ditambal, jadi sudah aman untuk perjalanan mudik. Di depan kita ada pertigaan. Jika belok ke kanan ke arah Widuri dan TPI Tanjung Sari, kita lurus terus ke arah Tegal, Brebes, Indramayu, dan Jakarta. Di depan kita adalah gerbang selamat jalan Pemalang dari Bang.
Nah, di depan kita ini gerbang Selamat Jalan Pemalang Ikhlas. Di sebelah kanan dan kiri kita ini adalah Gapura Selamat Datang Kabupaten Tegal. Gak begitu kelihatan sih, karena tertutup pohon. Sekarang kita berada di Jalan Bojong Kelor, Kedung Kelor, Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kondisi jalan di jalur ini sangat halus dan sudah menggunakan beton. Jadi untuk perjalanan mudik sudah sangat aman dan nyaman. Setelah beberapa meter, jalan agak rusak. Tetap hati-hati ya, guys. Kita ada pertigaan. Jika belok ke kiri ke arah Warurejo, kita lurus terus ke arah Brebes, Cikampek, dan ke arah Jakarta.
kita sekarang berada di Jalan Nasional 1 atau Jalan Pantura Tegal Pemalang, Surodadi, Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal. Kita ada pertigaan. Jika belok ke kiri ke arah Selawi dan Purwokerto, kita lurus terus ke arah Kota Tegal. Di sebelah kanan kita ini adalah Pasar Surodadi, Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal. Kita sudah videonya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan perjalanannya di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Bersama penunjuk jalan, kita jalan-jalan lost. Kita jumpa lagi di video berikutnya.